Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kepada pengikut-pengikut Facebook PPWM Perlis kerana sudi untuk bersama kami pada pagi ini. Okey, sebelum saya memulakan agenda kita pada pagi ini, okay, izinkan saya untuk memberi sedikit perkongsian mengenai skuad wajar Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Perlis. Okey, jadi kepada anda yang masih lagi tertanya-tanya apakah itu skuad wajar? Okey, skuad wajar adalah ejen wanita yang menangani keganasan terhadap wanita dalam komuniti. Okey, mereka juga adalah orang yang menjalankan aktiviti psikososial serta bimbingan dalam menangani isu keganasan sekiranya mereka mendapat laporan daripada klien. Dan mereka juga sentiasa memantau isu-isu semasa dan peka dan juga cakna mengenai isu-isu keganasan terhadap wanita. Okay, mereka juga adalah insan-insan yang membantu dalam membina sebuah masyarakat yang saling bantu-membantu dalam meningkatkan keharmonian masyarakat. Okey, jadi apakah pengisian yang akan diberikan dan juga latihan kepada ahli-ahli yang bakal menjadi skuad wajar? Okey, anda akan disajikan dengan latihan dan juga bimbingan melalui modul EARS, iaitu empathy, modul attention, respond dan juga support. Okey, anda juga sebelum menjadi ahli skuad wajar, anda akan diberi pendedahan mengenai informasi terkini berkaitan isu keganasan dan juga jenayah terhadap wanita. Okay, sebagai contohnya, isu-isu seperti gangguan seksual, jenayah cyber, pemerdagangan orang, rogol, cabul dan keganasan rumah tangga. Okay, isu-isu ini sangat ditekankan kepada ahli skuad wajar untuk mereka mengetahui informasi mengenainya kerana seringkali terjadi kepada golongan wanita. Okay, jadi pendaftaran masih dibuka. Okay, jadi jika anda ingin menyertai kami sebagai ahli skuad wajar Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Perlis, anda boleh mengisi borang keahlian di Google Form yang akan saya kongsikan pautannya sebentar lagi di ruangan komen. Okey, jadi berbalik kepada agenda kita pada hari ini. Hari ini adalah satu program di bawah domain kemahiran yang akan membawa tajuk yang cukup sinonim dengan wanita, iaitu mengenai tanaman. Tetapi kita bawa versi yang lain sikit, yang terbaru, iaitu tanaman hidroponik. Okay, jadi bersama dengan tetamu jemputan kita pada hari ini, iaitu Encik Ashraf bin Shu'ib, adalah seorang pengusaha kebun hidroponik di Negeri Perlis. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin mempersilakan Encik Ashraf untuk mengendalikan sesi perkongsian kita pada hari ini yang bertajuk Asas Tanaman Hidroponik. Dipersilakan Encik Ashraf. Okey, terima kasih Puan Ain daripada Jabatan Pembangunan Wanita di Perlis. Okey, untuk sesi ini saya akan guna PowerPoint dan saya akan share screen sekarang. Nak minta maklum balas jika nampak screen saya. Okey. Nampak kan? Ya, nampak. Okey. Ini kebun saya yang berada di Kampung Tengah Abi. Dekat sini kita ada 5,000 lubang tanaman. Kita fokus dekat sini adalah tanaman sayur-sayuran, terutamanya sayuran berdaun iaitu sawi dan juga pak choy. Okey, kebun ini dirasmikan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sarajuddin Jamalulai Raja Muda Perlis pada 13 Ogos 2020. Saya juga dekat sini menulis buku panduan hidroponik iaitu teknik hidroponik. Buku ini saya kongsikan maksud hidroponik dan juga asas-asas untuk melakukan tanaman secara teknik hidroponik.
Buku ini dirasmikan dilancarkan oleh Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan II bersama Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian pada 10 April 2021. Okey, sedikit lagi pembenaran tentang kami di Abi Agro. Kami juga mempunyai sebuah kedai yang menjual peralatan hidroponik yang terletak di Kanab. Okey, kami juga mempunyai website iaitu abiagro.com.my. Boleh search website ini untuk dapatkan peralatan-peralatan hidroponik. Selain itu, saya juga membuat perkongsian di channel YouTube cara untuk tanam secara hidroponik dan juga tanaman-tanaman lain di atas tanah itu dekat channel youtube.com/ashrashid. Okey, itu sedikit kenalan tentang saya dan juga syarikat itu Abi Agro. Okey, kita masuk kepada tajuk yang kita akan bincangkan hari ini iaitu hidroponik. Okey, apa itu hidroponik? Hidroponik ni dia berasal daripada perkataan Greek iaitu hydro, air, dan juga ponos, bekerja. Iaitu air yang bekerja untuk memberi baja dan juga bekalan air kepada tanaman. Hidroponik ni dia tak menggunakan tanah. Itu yang kita sebut tanaman tanpa tanah, hidroponik. Okey, dia pokok, dia tak serap tanah sebagai makanan. Tetapi pokok dia serap zat yang ada dalam tanah. Sebab tu kita boleh tanam pokok tanpa tanah, tetapi kita bekalkan zat ataupun baja yang pokok perlukan untuk pokok hidup. Kalau kalau tengok dekat gambar dalam slide ni, kita ada pokok bunga ros. Nampak cantik kan dalam set hidroponik. Hidroponik ni dia tak terhad kepada tanaman sayur-sayuran saja. Kalau kita nak tanam pokok bunga, secara hidroponik, pokok buah pun dia sebenarnya secara hidroponik. Tetapi kita perlukan bekas yang besar untuk tanam pokok buah. Okey, kita go to next slide. Okey, dekat sini kita tengok keperluan asas tumbuhan untuk hidup. Jadi apa yang pokok perlu untuk hidup? Yang ni kita belajar semasa mata pelajaran sains sekolah rendah. Pokok untuk hidup, pokok perlukan air, udara dan juga cahaya. Cahaya untuk buat fotosintesis, untuk buat makanan. Dia akan menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Okay, yang ni untuk pokok hidup. Tapi untuk pokok hidup dan membesar, apa yang pokok perlu? Tadi pokok hidup saja. Dia cuma hidup, tetapi kalau tak cukup elemen lain, dia akan hidup dan mati. Okey, apa yang pokok perlu untuk hidup dan membesar? Air yang pertama, air. Tanpa air, pokok dia kering kemudian mati. Yang nombor dua, pokok perlukan baja. Sebab tanpa baja, dia akan kuning dan dia tak membesar. Yang nombor tiga, paling elemen yang penting untuk pokok hidup dan membesar adalah cahaya. Tanpa cahaya, pokok kurus, tinggi dan tak membesar. Dalam hidroponik, kita perlu pastikan tiga benda ni ada, wajib ada tiga benda ni: air,
baja dan juga cahaya. Kalau tak cukup, salah satu daripada elemen-elemen ni, kita nampak pertumbuhan pokok dia tak cantik. Dia tak sempurna. Mungkin pokok akan bantut. Mungkin pokok akan kekuningan. Dan juga dia akan mati. Kalau tak ada tiga benda ni. Air, bahan baja dan juga cahaya. Kita tengok bila pokok dia tak guna tanah. Jadi tanah tu sebagai apa? Tanah yang kita guna untuk tanam pokok tu sebenarnya hanya sebagai tempat akar berpaut. Ha, yang tu kunci tanah. Jadi kita boleh gunakan bahan-bahan lain selain tanah untuk kita tanam pokok. Bahan yang kita gunakan untuk tanam pokok ni, yang tempat akar berpaut ni kita panggil medium tanaman. Dan kita boleh gunakan medium tanaman yang bersih, bebas penyakit, ringan, tetapi dia tak ada nutrien. Yang ni medium yang boleh kita gunakan menggantikan tanah. Jadi tanpa tanah macam mana nak tanam pokok? Okey, kita tengok medium-medium apa yang ada yang boleh menggantikan tanah untuk kita tanam secara hidroponik. Okey, yang ni medium yang pertama yang biasa kita dengar dan biasa digunakan dalam teknik hidroponik, terutamanya teknik fertigasi dan juga nutripot. Kita banyak pakai medium sabut ataupun kokopit. Kokopit ni adalah habuk kulit buah kelapa. Kalau kita tengok kan, dalam kulit buah kelapa dia ada habuk dan juga dia ada serat yang berupa tali lebih kurang sejengkal panjang-panjang dia. Okay, kokopit ni, kokopit ni ataupun sabut hancur ni sebenarnya kita gunakan bahagian yang seperti habuk tu. Yang tu yang kita gunakan. Kebaikan kokopit dan juga ataupun sabut ni, dia mampu memegang air, menyimpan air yang tinggi. Yang tu kelebihan sabut kokopit. Tapi sebelum kita guna kokopit, kita kena siram dengan air yang banyak supaya bila kita siram kokopit ataupun sabut ni dengan air yang banyak, dia akan keluar satu bahan yang berwarna keperangan, warna coklat lebih kurang. Okey, bila dah air jernih, bila kita dah siram banyak, sabut tu akan keluar warna yang warna coklat tu. Dan bila air yang keluar tu jernih, baru kita guna untuk tanam pokok. Kalau kita tak buat aktiviti ni, kita tak siram air yang banyak pada sabut, nanti pertumbuhan pokok tu kita nampak memang tak cantik. Yang tu salah satu faktor bila kita guna kokopit ataupun sabut, perlu buat aktiviti tu. Okay, kita tengok medium yang nombor dua pula. Medium hidroponik yang nombor dua tadi, kita guna kokopit. Dalam kokopit ni tak ada baja, tapi dia sesuai untuk kita tanam pokok sebab kemampuan dia untuk memegang air. Tengok, kita jom kita tengok medium hidroponik yang nombor dua yang banyak digunakan dekat Malaysia. Okey, dekat sini kita ada arang sekam. Arang sekam ni dia adalah kulit padi yang dipanaskan. Dia masih dalam bentuk sekam tapi bukan abu sekam.
Bolehkah kita gunakan skam yang warna kuning tu yang baru keluar daripada kilang padi yang warna kuning tu kan? Kalau yang tu kita tak boleh guna sebab dia tak memegang air kalau yang skam warna kuning tu. Sebab tu kita gunakan arang sekam. Sebab arang sekam dia boleh memegang air. Jadi sesuai untuk tanaman. Jadi untuk hidroponik ya, kalau macam untuk berbeza daripada tanaman atas tanah, kalau tanaman atas tanah ataupun dalam pasu yang kita masukkan tanah, ada yang campurkan dengan sekam kuning. Nah, yang tu boleh sebab kita pakai tanah. Tapi untuk hidroponik, kita perlu guna arang sekam. Arang sekam ni dia masih berbentuk sekam, tapi dia bukan abu sekam. Nah, berbeza kan? Kalau arang sekam ni, dia adalah arang berwarna hitam. Tapi kalau abu sekam, dia berwarna kelabu. Abu sekam ni dia memang padat. Dia kalau kita tanam pokok, susah akar tu nak menjalar dalam abu sekam ni. Sebab tu kita gunakan arang sekam saja. Yang ni banyak digunakan dalam teknik hidroponik titis, iaitu fertigasi. Okay, kita tengok medium yang nombor 3. Yang ni medium ni yang kami gunakan dalam kebun hidroponik AB Agro. Kita banyak pakai yang ni sebab kos dia yang murah dan mudah untuk kita bekerja dengan span ni sebab dia murah, bersih, ringan, mampu menyerap air. Okey, span yang kami guna ni kita boleh pakai span cuci pinggan. Kalau kos dia tak sampai 10 sen untuk satu tanaman. Okey. Rambut pokok dia keluar melalui rongga span. Dan kita tengok span ni dia ada rongga-rongga kan. Okey. Akar pokok ni dia mudah untuk bergerak dan menjalar di dalam span ni. Dia akan menjalar keluar daripada span dan mencari air yang kita air baja yang kita sediakan dalam sistem hidroponik. Yang ini kebaikan span. Kita ada dua cara. Kita boleh terus semai biji benih atas span ataupun kita semai dulu biji benih dekat tempat lain dan kita selitkan anak pokok pada span tu. Span tu kita belah dulu separuh, tapi jangan putus lah. Kita cuma belah sikit untuk kita buat ruang untuk kita selit anak pokok tu. Nanti saya akan tunjukkan gambar macam mana kami buat. Yang ni dekat kebun. Okey. Kebun kami gunakan span lah. Sebab lebih mudah kami guna span. Okey. Video apa kita nak pakai? Okay, untuk medium ni, kita guna saja medium yang mudah kita jumpa. Kalau tempat saya, contohlah kan, ada tuan-puan ada di Johor. Kali, di Johor, kemungkinan nak jumpa arang sekam ni susah. Sebab arang sekam ni banyak di kawasan padi. Dekat utara, mudah untuk jumpa arang sekam. Jadi kalau di Johor, jangan susah payah pula nak cari arang sekam. Kita ada medium yang lain kan. Contohnya kita ada sabut, mungkin mudah nak dapat sabut dekat Johor. Ataupun span, guna saja span sebagai medium hidroponik. Tak perlu fikir yang susah. Gunakan medium yang mudah dijumpai. Biasanya kita nak kurangkan kos kan. Jadi
bila mudah nak jumpa, kos dia akan jadi murah. Okay, kita sambung slide seterusnya. Baju hidroponik. Okay, kita masuk. Yang ni pun adalah salah satu benda yang penting untuk pokok hidup dan membesar, iaitu baja. Saya ulang balik. Untuk pokok hidup dan membesar, pokok perlukan air. Yang tu yang pertama. Air kita boleh bagi dia dekat pokok guna air paip ataupun air telaga, air kolam pun boleh juga kita guna. Okey, yang tu yang pertama, air. Kemudian ini kita masuk topik yang penting juga, iaitu baja hidroponik. Apa itu baja hidroponik? Baja hidroponik adalah baja yang diformulasi lengkap untuk tanaman. Baja hidroponik ni kita guna juga dalam fertigasi. Sama juga baja hidroponik. Biasanya kalau dalam fertigasi kita ada AB. Yani baja AB ni memang kita selalu dengar lah, yang mana yang yang melibatkan diri dalam teknik fertigasi, kita banyak kita guna baja AB. Baja hidroponik pun dia guna baja AB juga, ataupun ada satu lagi baja, iaitu baja hidroponik yang dikenali sebagai baja S-Pipe. Dua bentuk baja yang berbeza lah. Tapi boleh kita gunakan dua-dua baja, kita boleh gunakan sebagai baja hidroponik. Baja AB boleh guna, baja SY boleh guna, ataupun kalau kita pergi ke mana-mana kedai, dia bagi tahu kata, okey, kami ada jual baja hidroponik. Tapi dia letak nama lain, tak letak AB, tak letak SY, boleh guna. Asalkan baja itu adalah baja hidroponik. Dalam teknik hidroponik, kita wajib guna baja hidroponik. Sebab apa kita wajib guna baja hidroponik? Sebab medium yang kita gunakan untuk tanam secara hidroponik ni langsung tak ada baja. Kalau kita guna baja lain, contoh kita guna baja NPK. Baja NPK yang ada jual dekat kedai-kedai tanaman, dia hanya guna ada contoh NPK 15, 15, 15. Hanya tiga unsur tu saja yang ada dalam tanaman. Ada dalam baja tu. Hanya tiga unsur tu saja. Sebab tu kita tak boleh guna baja NPK. Kita larutkan dan kita gunakan sebagai baja hidroponik. Tak boleh guna sebab baja tu tak cukup. Saya mungkin ada yang kata saya guna baja NPK tanam letakkan dalam pasu pokok saya. Pokok naik elok. Pokok naik cantik, membesar. Bila kita gunakan baja NPK dekat atas tanah, pokok boleh besar sebab dekat tanah ada sedikit baja-baja lain. Sebab tu baja NPK ni hanya sesuai untuk kita gunakan dekat tanah saja ataupun medium yang ada sedikit tanah. Itu baja NPK. Tapi untuk hidroponik kita tak boleh guna baja NPK. Contoh baja NPK yang kita larutkan untuk buat baja hidroponik, tak boleh guna. Sebab yang saya ulang balik, untuk aeroponik kita langsung tak guna tanah, dan medium yang kita gunakan, bahan yang kita gunakan untuk tanam pokok tak ada nutrien, tak ada baja. Sebab tu wajib kita guna baja aeroponik. Okay, yang ni adalah nutrien yang pokok perlu. Kita ada NPK iaitu nitrogen, fosforus dan juga potasium.
ni kalau kita pergi kat kedai tanaman, kita tengok 15, 15, 15, baca 15, 15, 15 ataupun 12, 12, 17, 2. Dia ada sedikit saja unsur, iaitu nitrogen, fosforus dan potassium. Tapi dalam baja hidroponik, kita ada lebih lagi baja. Yang baja-baja ni adalah keperluan pada pokok untuk pokok tu hidup dan membesar. Baja-baja lain iaitu sulfur, iron, mangan, zinc, copper, boron, magnesium, calcium, klorin dan molybdenum. Okey. Yang ni unsur-unsur tambahan yang tak ada pada baja NPK. Dan unsur-unsur ni dia tak banyak dalam baja hidroponik. Tapi dia mesti ada dalam baja hidroponik untuk buatkan pokok yang kita tanam membesar dengan sihatlah. Dia tak terbantut. Kadang-kadang ada yang bila berkhusus dengan saya, dia beritahu saya dah tanam guna macam teknik hidroponik. Saya dah tanam pokok guna teknik hidroponik. Tapi pokok yang saya tanam tu tak membesar lah, Cik Ashraf. Pokok tu jadi kuning. Saya tanya dia balik. Letak baja tak pokok tu? Dia cakap, saya pun dah letak baja. Baja apa dia pakai? Dia tanya. Dia cakap, dia larutkan baja NPK yang ada jual kat kedai tu. Dia beli baja NPK yang ada jual kat kedai tu. Dia larut, dia letak pada tanaman hidroponik dia. Tapi pokok dia tak membesar, pokok kuning. Kalau baja yang sama dia letak atas tanah, pokok jadi membesar. Macam yang saya beritahu tadi, sebabkan dia gunakan baja NPK untuk tanaman hidroponik, memang pokok itu tak jadi. Dia akan jadi kuning, dia akan tak membesar. Yang ini perkara yang nombor dua yang pentinglah, baja hidroponik. Wajib kita cari baja hidroponik untuk buat tanaman teknik hidroponik. Adakah baja cantik? Bukan. Adakah baja yang betul-betul betul-betul berkesan untuk tanaman hidroponik ni? Contoh brand, kita ada banyak brand kan? Ada brand A, ada brand B. Yang mana satu baja yang elok? Yang tu saya pun tak dapat bagi jawapan. Tapi asalkan dia adalah baja hidroponik, jadi kita boleh guna baja hidroponik itu. Satu lagi tentang baja hidroponik ini, kalau kita nak guna baja hidroponik, kita perlukan label pada penggunaan baja tu, sebab dia baja hidroponik ni ada banyak kaedah, ada banyak cara untuk kita buat baja hidroponik ni. Kalau label tu dah hilang, label pada baja hidroponik tu dah hilang, kita tak boleh nak agak-agak berapa banyak baja yang kita perlukan, sebab pengeluar dia dah sukat berapa banyak nisbah baja dan juga air yang kita perlu untuk bancuh baja hidroponik ini. Kadang-kadang nisbah itu berbeza antara satu pengeluar dengan pengeluar yang lain. Sebab tu label pada baja hidroponik ini penting untuk kita simpan. Jadi kalau macam tuan-puan ada dah beli baja hidroponik tapi label tu dah hilang, kalau tuan-puan tanya saya, memang saya tak boleh jawab macam mana nak guna baja hidroponik tu. Kecuali kita terpaksa gunakan alat
yang bernama isimeter. Alat ni yang kita guna untuk sukat baja. Terutamanya kalau dalam hidroponik ni, macam kami di kebun pun, kita guna isimeter untuk sukat baja, air baja. Jadi, baja yang tuan-tuan dah hilang label tu, kita terpaksa gunakan isimeter untuk sukat, barulah kita boleh guna baja tu pada tanaman hidroponik kita. Dia berbeza lah antara pengeluar, ratio dia berbeza. Kadang-kadang ada yang guna banyak baja AB, ada yang guna sikit baja AB dalam 1 liter air. Jadi yang tu pengeluar dia dah sukat, kita ikut saja label yang ada pada pengeluar, pada baja tu. Okey, baja hidroponik ni macam saya beritahu tadi, baja yang pentinglah untuk tanaman kita kalau kita buat secara hidroponik. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Ini slide tadi lah, kita tak boleh pakai baja NPK untuk tanaman hidroponik kita. Okey, sebelum saya cuba, baja hidroponik ni memang baja kimia, tapi tak bahaya ke dekat manusia bila kita makan sayuran hidroponik ni? Sebenarnya kita tak bagi baja yang banyak kepada pokok, kita bagi sedikit saja baja. Dan baja yang kita guna untuk tanaman hidroponik kita, dia pokok dia tak serap baja dan baja tu meresap dekat pokok. Sebenarnya pokok dia serap baja dan tukar baja yang diserap tu sebagai makanan dia. Jadi dalam bentuk glukos, glukos lah yang akan ada dekat bahagian-bahagian pokok tu, bukan baja yang kita bagi yang ada pada bahagian pokok. Jadi sebenarnya tak bahaya pun baja hidroponik ni untuk kita gunakan dalam tanaman hidroponik. Tak bahaya pun baja hidroponik ni bila kita guna dekat tanaman kita. Okey, yang ni tentang baja. Dan ada satu lagi teknik yang kita ada dekat Malaysia ni, yang ni masih baru, iaitu aquaponik. Aquaponik ni bermaksud kita pelihara ikan dan kita salurkan air ikan tu pada tanaman. Ada yang bertanya saya, bila dia dah buat teknik aquaponik, dia beli ikan, salurkan pada tanaman, tapi tanaman dia tak jadi hijau, dia kekuningan. Adakah boleh kita gunakan baja hidroponik dalam tangki ikan kita tu? Okay, jawapannya, kita tak boleh guna baja hidroponik dalam tangki ikan kita. Sebab teknik aquaponik adalah teknik yang lain. Saya akan kongsikan sedikit pasal tentang baja, tentang teknik aquaponik ni sebentar lagi. Okey, kalau kita masukkan baja hidroponik dalam tangki ikan kita, biasanya ikan kita akan pelihara ikan talapia untuk teknik aquaponik ni. Jadi bila kita masukkan baja hidroponik dalam tangki ikan kita, ikan dia tak boleh hidup, dia tak tahan dengan baja hidroponik walaupun kita guna sikit. Kalau terlampau sikit, memang ikan boleh hidup, tapi pokok tak dapat baja yang cukup untuk dia membesar kalau kita guna sikit sangat. Jadi untuk teknik aquaponik, yang kita perlukan adalah kita perlu tambah ferum.
Bila kita tambah serum dalam tangki ikan kita, barulah pokok akan jadi hijau. Ini kalau teknik aquaponik lah, teknik aquaponik panjang juga kita kalau kita nak bincang tentang teknik aquaponik. Tapi asas dia macam tu. Untuk aquaponik, air ikan yang kita salurkan kepada tanaman, kita tak boleh guna baja hidroponik untuk kita campurkan dalam air ikan tu, nanti ikan tu akan mati. Yang kita boleh campurkan untuk hijaukan ikan tu adalah ferum. Ferum yang kita gunakan ada dua jenis, satu yang kimia dan satu yang organik. Kita perlu gunakan ferum yang organik, barulah ikan tu tak stres dan juga akan mati lah. Okey, yang tu sedikit tentang aquaponik. Aquaponik ni pula balik air ikan yang kita guna untuk salurkan pada tanaman sebagai baja. Itu topik yang lain lah kalau kita nak menjelaskan tentang aquaponik. Okey, kita masuk satu lagi part yang penting tadi, air, kemudian baja, dan part yang penting adalah cahaya. Kalau kita tengok, pokok tak perlu cahaya tapi dia tak mahu panas. Yang ni agak tricky sikit lah, sebab tu kita tengok dekat Cameron Highland, pokok dekat Cameron Highland, dekat Kundasang, dia subur-subur semuanya. Kita nampak pokok dia besar, sehat, sebab dekat Cameron Highland dan juga Kundasang ni dia tanah tinggi. Dia dapat cahaya matahari penuh. Tapi keadaan persekitaran dia sejuk. Sebab tu sehat pokok dia. Kurang-kurangnya pokok perlukan 6 jam cahaya matahari. Okay. 6 jam macam mana? Okay. Apa yang berlaku kalau tak cukup cahaya matahari ni? Pokok akan jadi terbantun kalau tak cukup cahaya matahari. Kemudian pokok kurus tinggi macam togel. Dia kurus saja sebab dia nak ambil dia nak mencari cahaya matahari untuk dia buat makanan. Dia tinggikan dia punya batang dia. Lepas tu dia kurus tinggi macam togel kalau tak cukup cahaya. Kemudian tangkai daun panjang. Kalau kita tengok tangkai daun, dia jadi panjang dan daun tu akan jadi kecil. Sebab dia dia nak cari cahaya, dia panjangkan tangkai daun tu. Lepas tu dia panjangkan batang dia untuk cari cahaya. Kemudian dia panjangkan tangkai daun supaya dia dapat capai cahaya. Bila keadaan macam tu, makanan yang dia buat disalurkan kepada batang dan juga tangkai. Jadi daun yang dihasilkan kecil-kecil saja. Ini yang berlaku bila pokok kurang cahaya. Kita boleh tengok dekat gambar ni. Kalau kita tengok pada bahagian atas, pokok tu dia jadi, ni pokok salad. Okey. Pokok salad ni saya tanam dalam sistem hidroponik yang sama, tapi ada sebahagian pokok dia duduk di belakang dinding, jadi tak kena sangat cahaya, dan ada pokok yang kena cahaya. Jadi kita boleh tengok keadaan pokok yang tak dapat cahaya, dia akan jadi tinggi. Pokok tu akan jadi meninggi. Batang dia akan tinggi. Tapi kalau macam pokok tu, dia cukup cahaya, dia akan besar dengan elok. Jadinya kalau pokok salad ni, yang dapat cahaya dia bulat elok lah. Seperti yang kita tengok dekat pasar raya. Tapi kalau yang kurang cahaya, kita nampak dia akan
meninggi. Kalau kita nak jual, tak cantik sangatlah pokok tu. Tapi kalau kita nak makan sendiri, masih lagi boleh makan. Cuma untuk kita jual, tak sesuai lah. Okay, yang ni pokok yang kurang cahaya. Memang penting pokok yang kurang, memang penting cahaya pada pokok untuk proses fotosintesis dia. Okey, berbalik pada slide tadi. Okey, sekurang-kurangnya 6 jam pokok dapat cahaya matahari. 6 jam ni kita, macam mana kita nak kira 6 jam ni? Okey, 6 jam sekurang-kurangnya dalam satu hari, kita boleh kira 6 jam secara berterusan. Contoh, dia dah, tempat yang kita letak set aeroponik itu boleh dapat cahaya pukul 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, yang ni 6 jam secara berterusan. Minimum 6 jam secara berterusan. Boleh, pokok tu boleh hidup 6 jam secara berterusan kalau dapat cahaya secara berterusan selama 6 jam. Tapi kadang-kadang ada sesetengah tempat yang kita tanam pokok ni, kita tak dapat 6 jam cahaya matahari secara berterusan. Tapi tempat yang kita letak sistem hidroponik ni, dia dapat cahaya matahari 2 kali satu hari. Contoh, pukul 7, pukul 7, 8, 9. Kemudian tempat tu terlindung, mungkin terlindung dengan bangunan ataupun terlindung dengan pokok. Jadi dia dah tak dapat cahaya matahari. Dia baru dapat 3 jam cahaya matahari. Kemudian waktu petang dia dapat lagi cahaya matahari sebab matahari tu dah berubah, dah tak dihalang oleh bangunan ataupun pokok. Tadi pukul 7, 8, 9 dia dapat matahari. Dan petang mungkin dia dapat lagi matahari 4, 5, 6. Jadi 3 jam pagi dan juga 3 jam petang dia dapat matahari. Jadi pokok tu boleh membesar dengan elok. Kalau pokok tu dapat kurang daripada 6 jam cahaya matahari, pokok tu akan terbantut lah. Cahaya matahari ni macam mana? Adakah cahaya matahari direct? Maksud direct ni, dia betul-betul kena cahaya. Yang tu yang pokok perlu. Itu yang cahaya yang pokok mahu. Pokok dia nak cahaya matahari yang tak ada langsung terlindung. Memang direct pokok dapat cahaya matahari, barulah dia dapat buat proses fotosintesis tu. Cahaya matahari ni penting sebab kita sebenarnya boleh kita gunakan lampu, iaitu kita panggil grow light, untuk kita bekalkan cahaya pada pokok kita. Tapi kita akan meningkatkan kos. Kalau kita tak nak meningkatkan kos, kita guna saja cahaya matahari yang memang dah ada secara, yang kita dapat secara percuma. Tapi tempat kita nak letak pokok kita tu perlu dapat cahaya matahari yang cukup, sekurang-kurangnya 6 jam. Tak bisa secara berterusan 6 jam ataupun mungkin dia dapat 2 jam, 2 jam, 2 jam dalam satu hari pun boleh. Asalkan 6 jam cahaya matahari yang pokok tu dapat. Itu kita perlu kena pasti tempat untuk kita letak sistem hidroponik kita. Sebenarnya pokok cahaya ni tak terhad kepada hidroponik. Kalau kita tanam atas tanah pun, pokok perlukan sekurang-kurangnya 6 jam cahaya matahari. Jadi tak terhad kepada hidroponik lah. Pokok lain pun sama. Kita perlukan cahaya untuk pokok sekurang-kurangnya 6 jam satu hari. Okey, yang ni
pemasangan shade net, pemasangan lindungan kalau cuaca terlampau panas. Yang ni tempat kami di Perlis, cuaca memang panas. Itu yang menjadi keistimewaan dekat Perlis ni. Bila cuaca terlampau panas, suhu dia akan tinggi, tak macam dekat Cameron Highland, Kundasang. Kundasang ataupun Cameron Highland, tanah tinggi, pokok dapat cahaya penuh. Tapi suhu dia sejuk, berbeza dengan tempat kami di Perlis ni. Perlis dapat cahaya matahari yang penuh, tapi suhu pula terlampau tinggi. Kita terpaksa pakai sheet net ataupun biasa yang dipanggil net okey lah. Kita guna, kita gunakan 50% sheet net tu. Kekurangan bila kita pakai shade net ni, cahaya akan berkurang dan pokok akan meninggi. Yang ni adalah kekurangan bila kita pakai shade net. Tapi kita perlu sesuaikan. Kita perlu fikir dulu sama ada tempat kita ni dapat cahaya penuh ataupun dapat cahaya penuh tetapi panas. Kalau panas, terpaksa pakai shade net. Misalnya kami dekat kebun, kami terpaksa pakai shade net. Kalau boleh, kami pun tak nak pakai shade net ni. Sebab kita nak cahaya penuh. Untuk pokok tu lagi cantik, lagi cepat besar. Tapi kelemahannya dekat Perlis, kurangnya dekat Perlis. Dan stesennya dekat Perlis, kita dapat cahaya penuh. Tapi kita dapat apa? Panas tu. Itu terpaksalah kami di Perlis pasang shade net. Tapi ada setengah-setengah tempat yang bila ada contoh bangunan atau pokok, dia tak perlukan shade net. Dia dapat cahaya penuh tapi cahaya tu tak terlampau banyak, suhu tak terlampau panas sebab ada lindungan. Kalau macam kita buat macam tadi tu 6 jam, 6 jam dapat cahaya, kita tak perlukan shade net. Tapi macam tempat kami di kebun, sepanjang masa kami dapat cahaya matahari dan tak ada lindungan, jadi kami perlukan shade net. Okay. Seterusnya kita ada biji benih. Biji benih ni adalah sama macam kita gunakan untuk tanam atas tanah. Biji benih yang sama sebab hidroponik ni adalah teknik penanaman saja, cara kita tanam pokok. Okey, kita cari untuk biji benih, kita cari biji benih baru kerana biji benih ni mudah nak cabar. Satu, jika ada lebihan biji benih, kita simpan biji benih tu di tempat chiller dalam peti sejuk supaya biji benih tu tahan lama. Okey. Yang ni kaedah semayan untuk sayuran berdaun 7 hari dan untuk sayuran berbuah 30 hari. Yang ni cara semayan lah. Kalau tengok kami, saya tunjukkan contoh kita nak buat semayan. Untuk sayuran berdaun kita boleh gunakan kaedah tabur. Kaedah semayan ni kita letak di mos. Kita gunakan tray untuk tray yang contoh tray jernih tu yang duduk sini tu untuk letak nasi ayam. Okey, gunakan tray tu macam kita okay, kita letakkan pitmoss. Pitmoss ni adalah tanam semai, ada jual dekat kedai-kedai pertanian. Dalam pitmoss dia ada 20 hari baja yang sesuai untuk anak pokok. Jadi kalau saya syorkan guna pitmoss untuk kita buat semaian. Kalau tak ada peat moss, tak dapat peat moss, boleh saja kita gunakan tanah yang ada jual dekat nursery. Contoh tanah 3-in-1 ataupun 5-in-1 pun boleh kita pakai. Okay, yang ni saya tunjuk contoh gunakan peat moss. Dan memang kami di kebun hidroponik Abi Agro, kami gunakan peat moss untuk buat semaian. Kita masukkan lebih kurang setengah inci tebal peat moss tu.
dalam bekas tu. Okey. Bekas tu kita tak perlu pun buat lubang dekat bahagian bawah. Okey, masukkan tebas dengan isi peat moss. Kemudian kita selerakkan. Kita tabur dan selerakkan biji benih atas peat moss tu. Okey. Kemudian kita sembur dengan air pipe. Tak perlu tak baja. Sembur je dengan air pipe sebab peat moss tu dah ada baja. Tapi kalau kita guna tanah semai pun tanah semai, maafkan saya, kita guna tanah 3-in-1 pun tak perlukan letak baja. Sembur saja dengan air pipe. Pastikan peat moss sentiasa lembap setiap hari. Lebih kurang 2 hari sehari 2 kali je kita buat semburan. Kita jangan bagi terlampau banyak sangat air dalam sampai bertakung. Nah, kita cuma lembapkan. Kita tak nak basahkan sampai air bertakung. Lembapkan peat moss saja. Okay. Kita siram setiap hari dan selepas 7 ke 10 hari pokok akan membesar lebih kurang 2 ke 3 helai daun. Okay. Masa ni, masa pokok kecil ni, kita juga perlu dedahkan pada cahaya sebab dia nak buat proses fotosintesis untuk buat makanan. Okey. Kalau tidak, dia akan jadi macam toge. Okey. Yang ni, kaedah kami guna dekat kebun, kami gunakan bakul. Dekat Perlis ni, famous lah dengan kedai Eco. RM2, kedai RM2 20 sen tu. RM2 10 sen tu. Yang ni kami beli je bakul tu dekat kedai Eco. Okay. Yang ni kita nak pindah anak pokok guna span. Saya lajukan sikit sebab dah dekat pukul 11 ni. Okey, kita pindahkan anak pokok pada span. Yang ni kaedah yang kami guna dekat kebun kami. Okey, kita akan potong span panjang tapi jangan putus. Yang ni gunakan span cuci pinggan kita. Okay. Gunakan pisau yang tajam. Kita potong span memanjang, kemudian kita potong span melintang pun sama, jangan bagi putus. Sebab apa tak boleh putus? Sebab apa kita buat memanjang? Sebab apa kita buat melintang? Okay, kita tengok slide yang seterusnya. Okay, bila kita dah buat potongan memanjang dengan potongan melintang tu, kita dapat satu cube. Cube span. Bentuk cantik lah sebab kita gunakan pembaris. Kita dapatkan potongan span. Lepas tu bila tak putus, mudahlah kita nak cabut nanti. Tapi kalau kita putus, sebenarnya bila putus susah untuk kita buat cube ni. Tapi bila kita potong tapi tak putus, mudah untuk kita dapatkan cube ni, cube span. Span kan mudah koyak, jadi mudahlah untuk kita cabut satu cube span. Okay. Yang ni kita dah dapat dah cube span. Kemudian kita belah di tengah span. Tujuan kita belah untuk kita selipkan anak pokok tu nanti. Masa belah tu kita jangan belah sampai putus. Kita belah setengah saja. Okay. Kita tengok pisau tu ada dekat setengah span tu saja. Okey. Dan kita akan rendam dan kita ramas span tu dalam air pipe. Kita ramas supaya span tu dapat memegang air. Span ni dia tak memegang air sangat. Sebab tu kita perlu ramas dia bagi air tu serap masuk ke celah rongga-rongga span. Okey. Tadi kita dah buat semaian anak pokok. Jadi untuk kita selit anak pokok kepada span tu, kita cabut saja satu anak pokok dan kita selit pada span. Mudah je sebenarnya kita nak cabut ni sebab kalau peat moss, dia pun rongga-rongga peat moss ni, tekstur peat moss ni dia tak padat. Jadi memang mudah kita nak cabut anak pokok. Kalau kita gunakan tanah 3-in-1 tu boleh juga, tapi kita perlu berhati-hati untuk cabut sebab kadang-kadang tanah 3-in-1 ni dia padat.
kalau kita guna peat moss, dia memang mudah untuk kita cabut anak pokok tu. Okey, yang ni kalau kita pakai netpot lah. Kita masukkan pokok kita tadi dalam netpot. Dan kami netpot ni adalah cawan hidroponik yang besar 2 inci. Okey, netpot ni macam kaedah yang saya pegang ni, kita masukkan ke dalam sistem hidroponik kita. Yang tu memang memudahkan lah. Kalau bagi saya, bila pakai span, satu memudahkan, dua menjimatkan sebab kos span yang murah. Span ni dia tujuan dia untuk tegakkan pokok tu saja. Boleh tengok yang ni pokok yang besar ni, pokok pak choy. Pokok ni dah besar, kita tengok akar dia akan turun ke bawah dan pokok sayur tu akan, pokok pak choy tu akan berada di atas. Boleh tengok kat sini. Yang ni netpot, sayur akan berada di atas dan akar akan berada di bawah. Okey, dan tu penerangan tentang hidroponik. Dan kita masuk sikit yang ni untuk DIY. Biasa untuk kita DIY, pokok-pokok kita DIY bekas untuk tanah hidroponik ni, kita boleh gunakan bekas-bekas kita semula. Biasa kita gunakan teknik sumbu lah untuk buat hidroponik ni, bukan hidroponik. Okay, kalau kita tengok sumbu ni kadar oksigen dalam air tu rendah, tapi masih lagi teknik hidroponik sumbu ni boleh kita gunakan untuk kita tanam pokok. Yang ni saya tunjuk contoh, kita gunakan botol mineral. Nah, yang ni botol mineral 500 ml untuk kita tanam pokok. Okey, kita juga boleh DIY untuk gunakan polistrin, kotak polistrin. Kotak polistrin ni kita boleh beli, yang terpakai pun boleh juga. Dapatkan kotak-kotak ni dekat kedai yang jual ikan dekat pasar tu kan. Biasanya dia orang kadang-kadang kalau dekat Perlis ni, dia jual dengan harga RM2 ataupun RM3 satu kotak polistrin. Kita boleh beli kotak polistrin ni dan kita gunakan semula, kita tukar semula untuk kita buat bekas hidroponik. Yang saya tunjuk tadi, botol dan juga beberapa bekas yang kita semula ni, kita semula ni kita boleh gunakan untuk buat bekas hidroponik. Kalau nak tengok cara-caranya, saya dah buat video dekat channel YouTube saya, iaitu Ashraf Syuhid. Nanti boleh search dekat YouTube Ashraf Syuhid untuk tengok macam mana kita nak DIY bahan-bahan kita semula untuk kita jadikan sebagai bekas tanaman hidroponik. Okey, serangga. Kalau serangga, kita memang perlu buat kawalan sebab teknik hidroponik adalah teknik untuk kita tanam pokok, cara untuk tanam pokok. Tapi serangga datang daripada persekitaran kita. Sebab tu untuk teknik hidroponik kita perlukan kawalan serangga juga. Kawalan serangga kita boleh gunakan secara kimia ataupun secara organik. Kalau macam kami di kebun hidroponik Abi Agro, kami gunakan kawalan kawalan organik saja. Kami tak pakai racun kimia. Sebab untuk sel-selan boleh kita gunakan kawalan organik saja untuk kita kawal serangga dekat pokok-pokok hidroponik kita. Tak perlu pun guna kawalan serangga. Jadi satu, bila gunakan kawalan organik, lebih selamatlah sebab sistem-sistem hidroponik kita yang kita letak dekat rumah selamat untuk kita makan dan selamat untuk keluarga kita. Untuk kawalan organik, memang ada dijual dekat pasaran.
racun-racun kaulah organik ni. Tapi kalau nak buat sendiri pun, boleh juga kita buat sendiri kaulan organik ni. Okey. Okey, yang itu saja. Perkongsian saya sebab sikit tentang asas teknik hidroponik. Harapkan semoga bermanfaatlah kepada semua pendengar atau semua penonton. Okey, Puan Ai, itu saja perkongsian saya. Saya serah balik kepada Puan Ai. Okey, terima kasih Encik Ashraf di atas perkongsian yang menarik pada hari ini. Okay, jadi kepada penonton yang belum lagi mengisi borang maklum balas program, boleh buat demikian sebelum sesi live kita berakhir. Okey, tadi saya terperasan satu soalan daripada peserta. Dia tanya macam mana nak dapatkan buku hasil tulisan Cik Ashraf. Okey, ini soalannya. Dan macam mana saya nak dapatkan buku, Encik? Kalau tengok dekat slide yang saya tunjuk ni, untuk dapatkan buku, boleh pergi ke website teknikhidroponik.com. Boleh boleh masuk ke website tu. Nanti dekat situ akan di-channelkan kepada Shopee kami, Shopee Abi Agro. Nanti masuk saja dalam, untuk dapatkan buku, masukkan saja dalam website teknikhidroponik.com. Okey, baik. Okay, jadi sekian sahaja program kita pada hari ini. Okay, jadi pesanan saya, jangan lupa untuk teruskan mengikuti perkembangan Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Perlis di FB kami dan juga di media sosial kami yang lain, kerana pelbagai lagi program yang akan datang akan kita adakan. Okey, jadi terima kasih Encik Ashraf di atas kesudian untuk bersama dengan kita pada hari ini. Okay, jadi sekiranya kalau ada di kalangan penonton yang nak berurusan dengan lebih lanjut, okay, boleh berhubung dengan Encik Ashraf melalui page Facebook Abi Agro, Encik Ashraf, betul? Ya, betul. Okay, di situ ada nombor, ada nombor kontak. Ada nombor kontak Encik Ashraf. Okay, boleh berhubung dengan Encik Ashraf kalau kata ada apa-apa yang nak nak bertanya selanjutnya. Okay, jadi sekian saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.